Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillah fala mudilla lahu wa ma yudilla lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Karena mau gemar ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum, Ketua Pimpinan Ustaz Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Majelis Digdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Baidowi yang juga sudah berkesempatan untuk hadir. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ponco Jari Wahyono, beliau adalah Wakil Ketua Majelis Digdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini sebagai pemantik diskusi. Pak Moderator, Pak Tri Ismu, terdengar suara saya, Pak? Yang saya hormati para narasumber, Bu Khalilah. Ibu Khalilah adalah Kepala SD Muhammadiyah 1 Bangkalan Madura yang juga telah hadir di sini untuk sama-sama sharing best practice beliau. Juga hadir bersama dengan kita Pak Khoironi, Kepala SMK Muhammadiyah 3 Metro Lampung, dan juga Ibu Marjianti, SAG MPD, beliau adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, peserta hadirin webinar diskusi pendidikan webinar Majelis Digdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kelima. Insya Allah hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kiat membesarkan sekolah Madrasah Muhammadiyah. Dari from nothing to something, dari yang kecil menjadi besar, ya, bagaimana kita bisa membesarkan sekolah dan madrasah Muhammadiyah kita. Baik Bapak Ibu, saya sebagai host menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berlama-lama karena peran yang akan memandu kegiatan ini akan dipegang oleh Pak Moderator, yaitu Pak Tri Ismu. Beliau adalah Sekretaris Forum Guru Muhammadiyah. Baik, Pak Moderator, Pak Tri Ismu, sudah bisa mengambil alih kegiatan? Halo? Halo? Ya, Pak Tri, monggo. Sudah terdengar ya? Sudah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lain syakartum la azidanakum wa lain ghafartum inna adabi ila sajid. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum, kemudian juga yang saya hormati Bapak Haji Alpa Amir Ahmad PhD, kemudian juga para narasumber. Dan kemudian juga yang saya hormati teman lama saya yaitu Bapak Ponco Jari yang di sini alhamdulillah beliau bisa hadir. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, acara yang pertama sudah kita lalui. Nah, kemudian untuk acara berikutnya itu adalah keynote speakers ataupun pembicara kunci, yaitu Bapak Ayahanda yaitu Haji Ahmad Dahlan Rais M.Hum. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan, tetapi sebelumnya bahwa kegiatan ini adalah sangat luar biasa sehingga dengan kehadiran Bapak Ketua PP Muhammadiyah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Alfa, mudah-mudahan ini adalah nanti bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Ayahanda Dahlan Rais M.Hum. Monggo Bapak. Pak, maaf, padahal pesan lab minta dinaikkan lagi yang Dahlan Rais 2 Pak, pakai HP kedua katanya. Oh ya, oke, okay. Baik. HP yang kedua.
jalan lain duanya. Oke. Okay. Ya, monggo. Sudah. Disapa kembali Pak Dahlan Rais. Ya. Bisa disapa kembali Pak Dahlan Rais. Iya. Yang kami hormati Ayahanda yaitu Bapak Dahlan Rais M.Hum. Kemudian juga kebetulan di kegiatan ini juga ada Prof. Pedro. Selamat siang Pak Prof. Dan selalu sehat. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Ayahanda yaitu Dahlan Rais M.Hum. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum. Wah, suaranya kecil sekali, Pak. Sudah jelas ya? Ini kok mirip gambarnya. Pak Didin bisa nggak dibetulin? Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ganti HP. Jelas. Saya pernah menjadi kemudian pernah menjadi wakil kepala sekolah, pernah menjadi kepala sekolah ayam ya semana. Saya ingat saya kepala sekolah dalam sejarah belum 30. Padahal mohon izin suaranya kurang jelas, bisa lebih kencang. Mohon izin. Ya. Barangkali sekarang lagi jelas? Ya, alhamdulillah. Siap. Jadi saya awali dengan perkenalan. Saya itu menjadi guru. Ya 50 tahunan lah. Hajar baik di sekolah. Maka kursus, maka
bahkan pernah ngajar privat dari rumah ke rumah, door to door. Kemudian sebagai saya pernah menjadi wali kelas, ini punya pengalaman lah. Pernah menjadi wakil kepala sekolah, bahkan pernah menjadi kepala sekolah ya, kepala sekolah SMEA Muhammadiyah Semarang dalam usia yang masih muda lah, akhir kurang akhir 20-an belum 30. Waktu itu saya tahu saya bukan termasuk, saya kepala sekolah tingkat atas ya, SLT Alam. Kemudian yang pendidikan saya pernah majelis kasmen kasmen. Nah, waktu menjadi ketua majelis kasmen kasmen tahunan yang lalu, saya memprakarsai berdirinya sekolah fuldi. Ketika orang belum bicara sekolah fuldi, mulai mintis, dan sesuai dengan tema itu, dari nothing, something. Karena sekolah tahun pertama memperoleh siswa 26, kemudian sebagian saja mengundurkan diri, dan sekarang menjadi sekolah saja terbaik milik media. Agar membedakan dengan yang lain-lain sekolah media, maka full diri itu yang diberi tambahan PK SD Muhammadiyah program khusus. Sebelum kami melanjutkan dan sharing forum sharing sesama, yang pertama menurut kami bukan kami, kita harus sepakat profil yang kita cita-citakan dari anak didik yang ada di sini. Ini akan jadi acuan jika dari segala. Kalau kita mendekat teman kita, saudara kita, klasik kita, maka kita akan mengucapkan semoga menjadi salam. Saya tahu ketika salah satu grup WA yang saya ikut di dalamnya, anggota-anggota yang lain kan mengucapkan salam, dan sebagian besar ucapan itu akan harapan sehingga ada yang lain. Menurut apa ya, saya baca barangkali mendoakan anak jadi anak yang saleh itu hampir sama dengan sahabat. Ketika saudara, sahabat atau kenalan kita atau saudara kita menikah, itu dengan mengucapkan semoga menjadi satu. Kurang lebih sama, yang banyak orang doa sakinah mawadah pernikahan, dan orang yang mendoakan kelahiran. Anggota-anggota. Maka menurut kami ini kita pegang. Jadi tujuan pendidikan itu ialah ikan anak sah. Karena hampir semua doa, mengapa tidak kita ikuti saja? Nah, seharusnya itu, kalau kita buka kamus bahasa Inggris ya, maka akan memiliki satu beriman dan taat patuh menjalankan. Anak yang
Tapi kalau makna bahasa, saleh itu kan terhindar dari perbuatan kerusakan. Saleh itu terhindar dari kerusakan dan hal-hal lain. Maka kalau ini apa? Makna yang kita peroleh dari kamus besar tadi, sekaligus makna bahasanya, itu terhindar dari perotan dan terhindar kerusakan. Maka pada kurang lebih bisa serta mengharapkan dan Muhammadiyah tujuannya anak yang saleh, anak yang saleh, anak anak yang serta berakhlak. Pak Ayahanda, Ayahanda Rais, mohon suaranya diperkeras lagi sedikit. Ya, ya. Ini lebih dekat kali ya. Saya dekatkan lagi. Jadi kami berharap tujuan pendidikan Muhammadiyah itu untuk anak yang saleh, yang beriman dan apakah cukup di situ? Pasti tidak. Berikutnya pasti adalah ilmu. Yang dalam konteks ini kita sering memperoleh ungkapan mencerdaskan. Letak ilmu, tapi menurut saya itu pada urutan yang ketiga. Beriman, berakhlak. Apakah kalau begitu berilmu tidak penting? Oh tidak, berilmu sangat. Karena ilmu itu kan menyempurnakan amal, bahkan juga menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sulit bisa karimah, mulia, tanpa ilmu. Jadi wajah hasil didikan, pendidikan Muhammadiyah, itu adalah anak yang beriman, berakhlak, berilmu, dan yang terakhir beramal saleh. Kata beramal saleh ini jangan putus, apalagi Muhammadiyah, karena dari sejarah awalnya kita melihat Muhammadiyah itu lahir dari sebuah gerakan pemikiran yang kemudian diorganisir. Bagaimana pemikiran itu dalam bentuk amaliyah yang nyata di tengah masyarakat. Jadi ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kita sejak awal sudah sering kita dengar di Muhammadiyah itu ilmu amaliyah, amal ini. Yang namanya ilmu tidak boleh berhenti pada ilmu saja, wujudkan secara nyata, secara konkret di tengah masyarakat ini. Dan ketika kita beramal tidak boleh hanya taklid, hanya mengekor, tetapi harus didasari dengan sesuatu. Bapak, Ibu, serta webinar ini yang pertama kita perlu. Kalau kita ulang, ikan Muhammadiyah dan terakhir satu iman, dua berakhlak, tiga dan keempat wujudkan ketiganya tadi dalam bentuk yang kita kenal. Kalau secara perorangan itu
lewat sebuah performance pribadi. Ya ucapan, ya sikap, ya tindakan. Kalau bentuk lembaga, ya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berkemajuan, yang mencerminkan nilai-nilai kemuliaan, ketinggian, keluhuran. Dan yang dilihat masyarakat kan performance wujudnya itu. Auto perform itu menjadi bagian yang terpenting, bukan yang lain-lain. Izinkan kami melanjutkan yang kedua. Dari beberapa komponen dalam pendidikan, saya ingin menyampaikan ya kalau menurut hemat kami, ya terpenting itu kan manusia. Maka saya ya harap fokus itu kepada manusia. The man behind the God. Dan dalam kaitan ini, manusia ini kita awali dengan guru. Pasti baik dari kepala sekolah. Seorang guru, seorang kepala sekolah atau guru ya pada umumnya, itu akan berhasil bawakan amanah kepada dirinya jika dia itu mencintai pekerjaan ini. Ini satu hal yang pokok. Jadi seseorang itu akan berhasil dengan baik, akan sukses dalam bidang pekerjaannya bila dia mencintai. Kata mencintai itu besar, prosesnya juga di awal calon guru atau guru itu memang sudah memilih pendidikan sebagai profesi, tapi juga tidak kalah banyaknya guru yang semula menjadi itu bukan menjadi intensi utama atau niat utama, tapi kemudian dia merasakan betapa indahnya, betapa senangnya, betapa mulianya, dan kemudian dia secara itu pada versi ini. Maka menurut kamu, apa ayat kita menjadikan kita sebagai mereka? Ikan itu ada jalan dan lain. Yang mencintai. Yang kedua, harus sebagian guru kita itu yang bekerja setengah hati. Yang datang sih datang, tapi kalau diajak maju, kadang-kadang berbeda. Apa sikap yang enggak? Ngapain itu nih? Ya sudahlah, ngajar seperti biasanya saja. Maka menurut kami, di samping mencintai profesi, juga setiap guru itu memiliki spirit maju, hari depan lebih baik, memiliki jiwa competitiveness, punya sembuhan. Kalau orang lain bisa, maaf, semangat yang seperti ini itu memiliki pada mereka yang relatif muda. Kami menafikan yang tua, tapi kita bisa melihat bahwa spirit idealisme tinggi dengan mereka yang muda. Masih berbicara masalah main behind the car. Sebuah sekolah akan bisa dapat ragu itu memiliki kemampuan senantiasa belajar. Belajar dan terus belajar. Mau melihat kekurangan dirinya dan kemudian besar. Proses ini bisa dilakukan sebagai, tapi akan lebih nyata itu kalau kolektif.
agak sulit mengoreksi diri sendiri. Maka adalah proses belajar sekolah, manajemen yang diatur itu memungkinkan berkumpulnya para untuk saling asah masing-masing. Ini belum banyak saya melihat sebuah sekolah menyediakan waktu tertentu, guru-guru kemudian mereka saling curhat, menyampaikan beberapa kesulitan mereka mengajar materi tertentu dengan yang lain. Saya kira ini faktor yang kedua, saya kira manusia itu manajemen sekolah menarik sebuah amal usaha secara umum, termasuk bahkan saya berani maju atau tidak, di samping faktor manusianya dan faktor manajemen. Dan dalam proses manajemen kita tahu keberhasilan itu kan ditentukan organisasi, how to organize, dan inti kesuksesan organisasi itu di tangan leader, maka terletak pada leadership. Dan inti dari leadership itu kan human release. Maka kita akan bisa melihat pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang memiliki human release. Proses rekrutmen kepala sekolah itu harus menitik beratkan bukan hanya faktor ijazahnya sudah S2 atau S3, bukan. Human relation dan berluas kepemimpinan yang kesatan yang tidak bisa melakukan saran organisasi dan proses. Karena itulah menurut kami kepala sekolah itu ya si sukses. Yang kedua, perlu ditumbuhkan 3P, 3P. Ayat patience and perseverance. Tapi tetap keyakinan kepada diri sendiri bahwa aku bisa. Ini sangat penting. Karena kalau seorang pemimpin, kepala sekolah, keyakinan dirinya itu mampu dan jadi harus ada timbul ayat dengan aku bisa. Tapi yang kedua saya kira basic kesabaran. Kalau kaitannya dengan waktu, yang namanya pimpinan pola itu ya harus banyak waktu di sana. Kalau perlu ditongkrongi, datang paling awal, pulang paling sore. Kok berat? Datang seperti itu. Kalau kepala sekolah saja datangnya hanya sekitar melihat sekolah, datang sekitar terus tidak pernah nongkrongi, tidak pernah amati secara seksama perusahaan sekolah secara keseluruhan, mana patience itu diperlukan. Dan yang ketiga perseverance itu ya daya tahan untuk tidak menyerah. Sekolah yang pernah tadi sebagai contoh from nothing to something SD Muhammadiyah PK itu pada 3 tahun pertama luar biasa. Secara semakin banyak
ayahnya Yudas. Kabel dananya kemudian diserahkan ke Tuhan. Nah, kalau ada sekolah full day, orang tua itu rangkat mengantar anak. Ketika mereka pulang dari kerja, nah full day disuruh itu kan terakhir pada waktu asar. Terakhir itu ditutup selesai. Gagasan yang sederhana itu tadi, kita kemudian berkata, waktu itu, ini masuk-masuk, cuman kami melihat bahwa pendidikan sekolah UD tadi akan berat kalau langsung berdiri sendiri. Karena harus ada sarana-prasarana sendiri, harus ada kepala sekolah dan sendiri, harus ada karyawan sendiri dan seterusnya. Sedangkan pada tahun yang pertama pasti sama. Maka waktu itu kami titipkan ke SD Muhammadiyah Sa'd adalah Surakarta. SD apa yang berkenan? Fuad Hasan pernah di sekolah di sana. Fadilah Safari, alumni situ dan yang lain-lain. Ditetapkan 2 tahun di situ kepala sekolah waktu lama. Dengan berhati-hati sebetulnya waktu harus mengelola 2 jenis pembelajaran yang ada. SD Muhammadiyah 1 sendiri dengan SDD itu, SDK itu, tapi akhirnya jalan baik bagi mandi bisa pindah ke. Ini perlu kami ceritakan karena kita kadang-kadang dihantui kalau menjadikan baru apa bisa sarana-prasarana ada seterusnya. Ternyata pernah ada solusi semacam 2 tahun pertama dititipkan sekolah yang maju. Kembali kepada pesepir. Ketika dipindah ke Kota Barat, ternyata banyak yang berat. Tadinya bersekolah di sekolah yang bergengsi, yang terkenal, tiba-tiba harus menempati pisah ke sekolah baru. Bekas, atau bukan bekas ya. Itu di SD Muhammadiyah 9, yang surut, kemudian facing out. Tempat itu setelah rehab diisi di digunakan sertifikat. Banyak yang keberatan tidak saja tempatnya, tapi juga terutama ketika percayaan wali murid dengan sistem yang diajarkan. Apakah kalau Fudi langsung setengah 4 sore mesti tangguh hari? Orang tua pokoknya minta garansi. Hasilnya harus. Jadi ketika setiap saat bertemu dengan hampir dikatakan yang terjadi itu adalah pertengkaran. Pak orang tua menuntut tadi tanda petik garansi keberhasilan, sedangkan pihak sekolah kalau bisa menuntutkan karena berjalan di atas. Nah, hal-hal yang demikian ini kan membutuhkan daya tahan, perseverance. Jadi menurut kami pertama ubah sekolah dari nothing something itu yang pertama ya faktor usia. Yang kemudian faktor manajemen baru yang lain-lain itu dikembangkan. Tahapan awal saja itu kan mesti bangun citra, image building. Sekolah baru, lembaga baru, jadi wajib jadi atas jalan. Setelah itu sangat
membangun kepercayaan. Trust. Nah, kalau image building dan trust building sudah teroleh secara kelakaan, itu harus semua tumbuh. Pasti harus di dalam kelembagaan. Itulah maka bagian-bagian ini menjadi bagian yang penting dan perjalanan sebuah sekolah maju atau mundur kan bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, ya pertumbuhan, growth. Kedua, change. Yang ketiga, develop. Dari tiga itu yang paling dah kan growth. Siswanya tadinya berapa menjadi berapa, lahan asetnya berapa, dan tapi change itu juga bisa diukur dengan bagus. Kalau semua animo masyarakat mereka menyekolahkan itu karena terpaksa tidak diterima di sekolah lain dan menjadi guru, mereka memilih sekolah kita sebagai pilihan utama. Bahkan kalau tidak diterima pun merengek-rengek akan ada yang memaksa untuk diterima. Nah, itu berarti kan sudah kira-kira terakhir kami, yaitu partisipasi. Baru ya masyarakat. Ibis kan orang tua karena yang bangsa tua itu jadi jadi apa yang menjadi program sekolah tidak sekedar diketahui tapi juga menjadi bagian program sehingga nyambung sekolah dan Allah kalau dikalahkan maka keinginan kita kan jadikan kita yang beriman berakhlak beriman ditunjukkan dengan amal saleh yang menyangkut barangkali ya lebih pada afektif dan psikomotor yang dilihat sehari-hari oleh orang tua akan cepat pertumbuhan dan akselerasi. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita. Suatu sore saya didatangi seorang datang dengan sedikit marah. Kenapa? Karena dia mau memindahkan putranya di sekolah. Sekolah ternyata tidak diterima. Sedangkan bapaknya seorang tentara cukup tinggi pangkatnya dan pernah banyak membantu Muhammadiyah ketika beliau bertugas di Kalimantan Tengah. Bisa pernah di Kalimantan Tengah pernah orang itu sang bapak yang waktu itu sangat waktu kumah dan kondim daerah sana dia bertugas suruh yang satu diterima, yang satu tidak. Apa menonton para ibu ya orang tua itu melihat perbedaannya sangat banyak. Hanya yang sekolah tidak. Nah, sekolah lain itu ternyata sangat jauh. Satu juga sifat-sifat sedangkan saat itu ya Pak seperti anak pada jangkai keberhasilan.
Tahsilan Al-Islam Ahmadiyah. Kan Tahsilan kan ketua Pak Umum PP Muhammadiyah atau ketua Majelis Diktasmen PP Muhammadiyah atau sekretarisnya. Tapi mereka tingkah laku dalam sikap dalam jalan jalan. Nah, kalau itu secara sampai ke sana sakit dan berbondong atas satu impian yang saya miliki dan saya tarikan. Bagaimana kalau salah satu sekolah adalah integritas siswa yang tidak nyontek atau ziplak ketika langkah, ketika ujian. Wah, kalau ini bisa berlangsung, maka sesungguhnya kita tidak perlu iri ke tempat-tempat lain. Tapi yang terjadi adalah sebaiknya kita tanamkan tidak mau mencuri, entek, tidak mau jiplak, nah, kian itu sesuatu yang saya lakukan, saya kira itu dulu yang akan disampaikan. Terima kasih kembali kepada moderator. Kemudian juga berakhlak, kemudian berilmu dan beramal soleh, kemudian juga disertai dengan sebuah kejujuran, kemudian juga kepercayaan. Nah, pada intinya adalah bagaimana nanti Muhammadiyah bisa mengembangkan yaitu sumber daya manusia yang punya kualitas yang baik. Nah, untuk itu karena di ruangan ini ada Prof. Bedowi sebagai Ketua Majelis Diktasmen, mungkin kepada beliau kita kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana membesarkan yaitu sekolah Muhammadiyah. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati, yang banggakan Pak Ahmad, sebagai suhu saya juga di Solo ini. Kebetulan saya juga sedang di lockdown di Solo, Pak Dahlan. Saya mengikuti apa yang telah Pak Dahlan sampaikan. Juga ini kawan saya, Pak Ponco, Pak Alfa, dan bapak-bapak yang lain, Pak Ismu, dan para narasumber yang saya hormati. Terima kasih atas pencerahan dari Pak Dahlan tadi, yang merupakan suatu kunci utama bagaimana kita membesarkan sekolah madrasah pesantren Muhammadiyah. Jadi saya kira rohnya sudah disampaikan oleh Pak Dahlan tentang bagaimana kita tetap punya suatu pola dasar, prinsip-prinsip yang harus kita pakai bahwa di pendidikan Muhammadiyah itu harus menanamkan masalah keimanan, ketakwaan, tapi juga ilmu dan amal. Itu saya kira tidak hanya semata-mata itu hanya pengetahuan saja, tapi juga pengetahuannya ada, keterampilan, atau dimulai dari sikapnya dulu, akhlaknya. Akhlak, iman dan akhlaknya ada, kemudian dia juga harus punya pengetahuan yang tinggi, dan dia harus punya keterampilan. Saya kira masalah keterampilan ini menjadi satu kunci. Oleh karena itu, dalam membesarkan sekolah madrasah, tadi peran dari kepala sekolah memang sangat penting sekali. Tetapi saya juga mengimbau bahwa sekolah ini pun bisa berkembang dengan baik kalau ada dukungan
dari pengelola pendidikan itu sendiri. Apakah pengelolanya itu adalah dari majelis Dikdasmen atau tingkat cabang atau tingkat daerah atau tingkat wilayah, itu komitmen itu sangat penting sekali. Tanpa ada dukungan, sekolah juga agak sulit untuk bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kompetensi kepala sekolah ini memang sangat penting. Kemudian komitmennya juga perlu, sehingga memerlukan tenaga yang profesional yang sudah disampaikan tadi dengan sistem magang, sistem kemitraan untuk memajukan ini. Mudah-mudahan dengan webinar ini juga memberikan semangat untuk kita semua memajukan pendidikan Muhammadiyah. Saya kira nanti Pak Ponco juga bisa memberikan menambahkan tentang kiat-kiat kita untuk memajukan pendidikan Muhammadiyah. Saya kira demikian saja. Berikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Bedowi yang sudah memberikan bagaimana nanti pendidikan di Indonesia khususnya yaitu di Muhammadiyah, kompetensi dari seorang kepala sekolah adalah sangat dipertaruhkan untuk memajukan sekolah. Nah, kemudian pada pembicara berikutnya yaitu kami haturkan yaitu waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ponco Jari Wahyono yang menjadi ketua pimpin Muhammadiyah Majelis Dikdasmen. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Ponco. Terima kasih Pak. Dengarkah ini? Ya. Agak putus. Ya. Mas Fosfo, tolong ini share-nya kok dimatikan ya. Oh iya. Oke. Belum hidup. Oke, sambil jalan nanti mudah-mudahan bisa. Bisa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasolati wa nusuh wa mahyaya wa mamati lillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama banggakan dan kita hormati Pak Dahlan selaku Ketua PP Muhammadiyah, juga Pak Edowi sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Mas Pak, bentar ini sambil Mas Alfa di Majelis Dikdasmen dan juga teman tarik apa ya Pak Menteri Ismu Purnomo. Teman saya ketika saya masih mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya itu dulu pernah mengajar di sana. Sebenarnya cita-cita saya jadi guru tapi enggak tahu ada harus ke Malang sehingga saya sudah berteman lama dengan Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini enggak tahu kok belum bisa saya share ya. Tapi enggak apa-apa kalau memang enggak bisa saya sampaikan bahwa Oke, enggak bisa ini kayaknya. Saya klik-klik. Masa? Oke, saya tak bicara saja, enggak apa-apa. Ini sebenarnya sudah saya buat banyak PowerPoint. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga saya sampaikan ke teman-teman. Ini ada Pak Kairon, selamat datang, Bu Faulila, dan juga Bu Marjianti.
dan juga teman-teman yang bisa hadir di webinar kali ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk membesarkan Sekolah Muhammadiyah. Ini mestinya tidak hanya sekedar kuantitas, tapi saya melihat dari sisi juga harus dukung kualitas. Jadi dari kecil menjadi besar itu memang harus juga ada kualitasnya, tidak hanya sekedar kuantitas. Nah, tujuannya dalam pertemuan kali ini memang saya kira sudah menjadi bahasan di dalam majelis diklasmen bahwa kita mencoba ini menjadi ajang sharing ide dari Bapak Kepala Sekolah yang kesempatan dari SD dan SMK. Tetapi intinya mengarah pada bagaimana agar kita bisa menemukan berbagai ide inovatif dan kreatif untuk membesarkan sekolah atau madrasah di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua juga tentu saja menerapkan, tidak hanya menemukan saja, bisa menerapkan berbagai ide inovatif dan kreatif bagaimana membesarkan sekolah atau madrasah di lingkungan Muhammadiyah. Yang saya kira ini harus saling bertukar informasi. Dengan begitu mudah-mudahan yang besar tetap menjadi besar, yang kecil pun sekolah-sekolah itu juga akan bisa menjadi besar. Jadi harapan kita ke depan adalah begitu. Pak Pojo, mohon izin, ini sudah sharing kayaknya nih. Sudah muncul belum ya? Ini lagi starting to share ini. Iya, sebentar. Okay. Ya, ini sambil jalan. Okay. Jadi sinyal internet, Pak. Oke, sambil jalan mudah-mudahan nanti bisa. Yeah. Di situ di PowerPoint ini sudah saya gambarkan bahwa saya menggambarkan Muhammadiyah untuk bangsa. Muhammadiyah untuk bangsa itu dari sisi pendidikan itu itulah yang menjadi produk Sekolah Muhammadiyah. Nah, harapan kita memang dengan pendidikan yang bagus ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, ini tentu saja didukung oleh yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dahlan maupun Pak Baidowi. Di antaranya adalah bahwa peran kepala sekolah, guru, dan juga manajemen sekolah itu tidak bisa dihindarkan. Saya yakin sekolah-sekolah yang memiliki pengalaman, memiliki keunggulan, itu saya yakin akan didominasi oleh peran-peran. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini memang di situ juga saya cantumkan bahwa kita di dalam mengembangkan dan membesarkan Sekolah Muhammadiyah itu tidak lepas dari visi kita, visi pengembangan pendidikan dasar dan menengah di Muhammadiyah. Ini hasil tanwidz keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2015. Yaitu berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah, madrasah dan juga pondok pesantren yang berbasis al-Islam Muhammadiyah, yang holistik, integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Adapun misinya ini sudah harus saya, paling tidak ini juga harus sosialisasi. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu guru yang di lapang itu kadang-kadang ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran itu kadang tidak melihat misi itu, padahal itu sesekali memang harus kita ingat. Misi di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang unggul dan berkemajuan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang holistik dan integratif. Jadi harus menyeluruh dan terintegrasi dalam mengembangkan potensi akal, hati, dan keterampilan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Dahlan.
bahwa betapa pentingnya kita menanamkan sebagai anak soleh dan juga sebagainya, bagian dari bagaimana kita mengembangkan potensi hati pada anak didik kita. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dasar menengah yang akuntabel dan inklusif, dan terakhir adalah menyelenggarakan pendidikan dasar menengah yang didukung oleh IMTEK dan IMTAK. Ya, ini tidak bisa kita lepas karena ciri kita adalah di situ. Jangan sampai sekolah Muhammadiyah tidak mengembangkan IMTAK, hanya selalu mengunggulkan pada waduh ini keliru ini ya. Ini. Ya. Ya ini dulu. Pak Ponjo. Tadi sudah disampaikan Pak. Ya. Mendengarkah? Ya. Ya, lanjut. Ya. Oke, ya. Enggak apa-apa, ini sebenarnya ini yang bukan, tapi enggak apa-apa. Udah. Sama saya edit. Tapi intinya begini, jadi tadi sudah saya singgung Muhammadiyah untuk bangsa ini harus di sekolah yang berdaya manusialitas. Bangsa yang ini adalah yang berkualitas tinggi. Tetapi saya ingatkan bahwa membesarkan itu kalau tidak didukung ini, saya kira tidak mungkin. Sekolah yang menjadi besar itu karena kualitasnya bagus dan seterusnya. Dan bangsa yang berkualitas tinggi, Muhammadiyah untuk bangsa itu sebenarnya tidak hanya untuk bangsa kita sendiri saja. Saya kira kita sudah mulai ke luar negeri dan sebagainya. Karena tidak hanya khusus untuk Islam saja, misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa hal. Kemudian ini tujuan, tadi sudah saya singgung. Kemudian lompat ini. Pak Ponjo. Pak Ponjo. Terlempar keluar sinyal, Pak. Bahwa ini saya membuat kok nggak muncul ini. Saya membuat analog ini bukan ya sebenarnya. Maaf sebentar, saya carinya yang ini keliru saya. Mas Didin, ini kalau kembali lagi ke ini kesanda. Ya. Kembali ke share. Jadi kembali ke share biar saya bukan ini punya PowerPoint. Pokoknya bukan. Ya. Sudah. Ini. Ini sudah ganti ya, Mas Afa ya? Sudah, silakan Pak ya. Oh iya, sudah, tak kembalikan ke agak depan. Agak kalau memunculkan agak gampang-gampang susah. Ini jadi Muhammadiyah untuk bangsa, ini sudah saya singgung tadi. Kemudian berikutnya ini tujuan pendidikan nasional, tadi juga sudah. Kemudian visi pengembangan pendidikan dasar Muhammadiyah, ini sudah saya terangkan tadi di depan. Kemudian ada misi, tadi juga sudah saya singgung. Oh, harus sekali. Kalau berkali-kali melompat.
Oke Pak, langsung saja Pak mungkin. Oke ya. Jadi begini, jadi ada saya harus saya terangkan ini ya. Jadi dalam analisis SWOT itu sudah saya terangkan di sana bahwa kita memiliki beberapa hal yang penting, diantaranya adalah kekuatan. Kita kekuatan itu ada pada pertama adalah Muhammadiyah memiliki SDM yang memiliki banyak SDM yang handal dan profesional serta memiliki keikhlasan yang tanpa diragukan. Ini yang menjadi saya kira kekuatan yang harus kita gali di setiap sekolah masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan yang kedua diantaranya adalah kualitas sumber daya cukup memadai, baik pendidik, ahli agama, kemudian juga guru Muhammadiyah memiliki etos dan dedikasi yang tinggi, orang serta orang tua juga mudah kita akomodir, kemudian memiliki calon peserta didik yang pasti, ini juga menjadi kekuatan kita sebenarnya. Jadi kekuatan kita di mana ada mulai dasar sampai perguruan tinggi, itu sebenarnya kalau kita kembangkan itu menjadi kekuatan yang tidak diragukan lagi, karena sudah ada linear dari TK ke SD, dari SMP ke SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Ini perlu kita olah. Kemudian yang kelemahannya, jadi masih klise, ya, ada standar pengajian guru dan sebagainya, juga calon siswa yang terbebani karena tidak diterima sekolah favorit, itu juga memerlukan menjadi analisis kelemahan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir semua di daerah memang memerlukan itu. Kecuali kalau sekolah Muhammadiyah itu memang betul-betul dalam track record-nya itu sudah di atas negeri, itu saya yakin menjadi adu pilihan utama. Kemudian yang lain masih banyak, masih rendahnya nilai UN, walaupun ini sudah tidak dipakai lagi sekarang, tetapi bagaimanapun sebenarnya UN itu selain menentukan bagaimana seorang lulus atau tidak, tetapi bisa untuk pemetaan. Nah, hasil kemarin yang menjadi, ini juga menjadi keluhan Pak Menteri waktu itu ketika Pak Muhajir, itu di SMA, terutama yang 100 besar SMA, itu tidak ada yang dari Muhammadiyah. Nah, itu kan perlu kita introspeksi diri. Dan mohon maaf, biasanya ini didominasi oleh sekolah-sekolah tetangga itu. Sekolah tetangga itu hampir persentasenya besar di 100 besar. Muhammadiyah tidak pernah masuk di lingkungan itu. Ini juga menjadi kelemahan kita, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita antisipasi, terlepas nanti ukurannya bukan N, tetapi saya kira perlu. Ini ancaman dan sebagainya enggak bisa. Ancaman saya kira penting juga. Saya sampaikan persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan itu juga menjadi porsi yang perlu kita pertimbangkan. Merosotnya prestasi kualitas sekolah karena menghilangkan kepercayaan juga kepada sekolah. Itu akan menghilangkan. Kemudian ini juga penting, ya, apabila pejabat Kemendikbud tidak adil dalam membuat kebijakan, ini juga menjadi ancaman. Ini sejarah membuktikan bahwa ketika sebelum Pak Hajir masuk itu, ya, masuk di kementerian itu, saya kira kita kan agak terpinggirkan sekolah Muhammadiyah. Itu harus kita akui itu terjadi dimanapun. Tapi alhamdulillah ketika Pak Hajir masuk baru satu bulan sudah ke pelosok-pelosok daerah, tidak hanya Muhammadiyah yang dituju, tetapi juga sekolah yang lain. Dan ini membuktikan bahwa memang sentuhan pendidikan itu harus diperlukan orang-orang yang tahu tentang pendidikan. Dan ini kita sadari betul bahwa ini juga ancaman. Kalau misalnya kita tidak ikut di dalam kebijakan-kebijakan itu juga mungkin juga bisa habis. Ini harus menjadi bukan habis, tetapi kita harus, karena itu sebagai ancaman, kita harus punya kiat bagaimana menghadapi hal itu. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini adalah contoh daftar ranking 20 SMA yang berdasarkan hasil nilai ujian tahun 2019. Ini 20 SMA
tertinggi ya, terbaik. Itu sampai 100 itu enggak ada kita. Ini juga bagian dari kelemahan kita yang harus kita benahi. Terlepas sekarang tidak ada UN, saya kira ke depan harus kita berpikir tentang itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ya sebenarnya persoalannya ini, mampukah kita membuat menemukan ide inovatif kreatif ya, yang membesarkan sekolah itu. Tentu saja juga sekaligus menerapkan itu. Nah ini saya berharap di dalam pertemuan ini, sekolah-sekolah yang kebetulan kita undang ini bisa memberikan kiat-kiatnya. Mudah-mudahan ini akan bisa sharing kemana-mana dan bisa berkembang. Mudah-mudahan yang mengikuti ini juga bisa menyerap apa yang menjadi pengalaman sekolah-sekolah yang kebetulan kita undang webinar sekali ini. Nah, kemudian saya berputar pada diskusi, ringkasnya sebenarnya panjang, tapi akan saya coba percepat, Pak Tri. Ini ada kepala sekolah dan sebagainya, ini adalah menjadi bahan penting, guru, kembangkan kerjasama, tadi disinggung juga oleh Pak Sarpras, dan pengembangan kurikulum lokal saya kira juga punya keunggulan, itu juga harus kita kembangkan. Jangan sekolah di daerah Lampung misalnya dikembangkan unggulan lokalnya misalnya tentang spesifik tertentu A misalnya. Tapi itu tidak bisa begitu saja diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang di tempat lain. Karena kurikulum lokal itu yang harus berbeda dan itu memberi makna yang besar. Kemudian ini kualitas pendidikan, ini saya kira faktornya banyak. Jadi ada pendidikan kualitas dan guru, kepala sekolah, kurikulum, buku, jaringan internet. Saya yakin dengan adanya COVID-19 ini karena sekolah Muhammadiyah itu sudah siap dengan internet dan jaringannya, maka tidak gagap ya, ketika ada persoalan-persoalan. Kemudian yang keberikutnya, tadi sudah saya singgung dan juga disinggung Pak Baidowi dan juga Pak Dahlan tadi, kepala sekolah itu menjadi sangat sentral untuk bisa memajukan sebuah sekolah. Karena peranan yang sangat besar sebagai edukator, supervisor, leadership, inovator, manager, motivator, dan juga administrator. Makanya saya sependapat dengan Pak Menteri kala itu, Pak Profesor Muhajir, ketika kepala sekolah itu mestinya tidak perlu menggacar, tetapi mereka harus bisa menggali bagaimana ide-ide kreatif untuk mengembangkan sekolahnya itu. Kalau saya memiliki apa namanya, kadang-kadang sering mengatakan bahwa pimpinan atau kepala sekolah atau siapapun itu harus berani bertarung. Berani bertarung itu artinya harus berani berinvasi keluar untuk menjalin komunikasi, untuk mengembangkan sekolahnya, jangan sampai tertinggal. Dan juga mencari informasi-informasi agar sekolahnya maju itu penting. Itu tidak bisa kalau disambi setiap hari ngajar. Makanya ini dengan fungsi yang sekian banyak ini, saya kira kepala sekolah akan menjadi memiliki peran sentral di dalam mengembangkan, membesarkan sekolah Muhammadiyah. Kemudian ini pengelolaan, tadi sudah disinggung, peserta didik, proses pembelajaran yang bagus, lulusan yang berkualitas, ini akan berimplikasi pada membesarnya sekolah. Ketika kita lulusan kita berkualitas, katakanlah SMK banyak diterima di tempat-tempat pekerjaan, kemudian SMP dari SD di tempat di sekolah tingginya memperoleh nilai yang bagus. Ini bagian yang tidak terpisahkan ketika kita membesarkan sekolah itu. Tanpa adanya ini tidak, itu nonsen. Termasuk di antaranya MUHI yang sekarang Pak Tri kepala sekolahnya, itu saya kira itu tidak main-main, itu perjalanannya sangat panjang. Dulu ketika ada Perintis, ada Skalu, ada segala macam, itu banyak yang diterima di perguruan tinggi. Nah, itu akhirnya akan menjadi favorit. Dan mempertahankan itu saya kira Pak Tri juga tidak mudah. Itu. Kemudian kepala sekolah yang profesional. Ini gambaran kemudian aktual. Penting dan juga paling dan ini adalah kepala sekolah. Kemudian ini jadi penjelasannya itu sebenarnya ada ini adalah bahwa kepala sekolah itu akan
bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan dan manajer sekolah itu memiliki peranan penting, dan yang kedua adalah kepemimpinan dan manajer kepala sekolah merupakan sepertiga keberhasilan dan kegagalan sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah kemudian akan mempengaruhi kinerja guru, melaksanakan program pengajaran, dan seterusnya. Dan intinya, yang kelima itu sangat penting, kepala sekolah harus mampu membangun kerjasama dan punya jaringan yang luas untuk memajukan sekolahnya. Kalau kepala sekolah hanya di belakang meja, saya yakin itu tidak akan maju. Tetapi bisa melakukan terobosan-terobosan, koneksi-koneksi dengan lembaga lain, insya Allah itu akan berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen sekolah yang kuat. Itu juga menjadi persyaratan bagaimana menjadikan sekolah itu besar. Tanpa adanya manajemen yang kuat, ya saya kira terlalu berat untuk bisa menjadi besar sekolah. Ini adalah gambaran bagaimana mengelola pendidikan, ada perencanaan, ada pengorganisasian, pengawasan, pemimpinan. Ini adalah sangat penting bagi pengelola-pengelola sekolah. Kemudian ini pada prinsipnya manajemen sekolah dengan pendekatan proses sekolah. Sekolah memiliki kewenangan yang luas, lebih mandiri, dan mampu menentukan arah dan kebijakan, dan seterusnya. Ini penjelasan tadi. Kemudian ada perlunya pendekatan struktural dalam pengembangan pendidikan di Muhammadiyah. Ini saya kira penting. Kita tidak bisa tidak bisa meninggalkan pemerintah pendekatan struktural itu. Kalau kita sekolah itu kita masih sebagai walaupun kita sudah mandiri, kita tetap butuh untuk kerjasama dengan pemerintah. Kalau tidak ya bisa jadi seperti periode pemerintahan yang lalu, kita banyak dipinggirkan, juga tidak bisa berkembang dengan leluasa. Ini penting, jangan lupakan sejarah. Dan juga peran Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan jauh sebelum merdeka. Ini kita sudah, Kiai Dahlan sudah mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Kemudian ini saya kira yang penting, ini mohon waktunya Pak Konco. Oke, satu menit lagi Pak, sebentar Pak, bacanya kesimpulan. Ini tinggal kesimpulan Pak, apa? Untuk membesarkan sekolah Muhammadiyah perlu sekolah yang amanah dan profesional, guru yang berkualitas dan profesional, dan manajemen sekolah yang profesional pula dan kokoh. Sekolah Muhammadiyah berkualitas memerlukan pengelolaan seorang kepala sekolah yang berwawasan masa depan, amanah dan berintegritas, yang selalu meningkatkan kualitas guru, selalu mengevaluasi kurikulum sesuai perkembangan zaman, mampu membangun kerjasama dan jaringan yang menguntungkan, selalu meningkatkan prestasi dari berbagai sisi. Jadi prestasi jangan akademik saja, bisa jadi non-akademik harus juga kita kembangkan, karena kadang-kadang ada daya tarik dari situ. Tiga, untuk mengatasi rendahnya kualitas manusia Indonesia perlu ditingkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Sekolah Muhammadiyah memiliki peran penting di dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolahnya. Yang keempat, perlu terus dilakukan pengembangan kurikulum dan pelatihan pembelajaran di lingkungan Sekolah Muhammadiyah dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan sekolah, kompetensi guru yang terstruktur, berkelanjutan, dan terukur. Dan yang kelima, perlu membudayakan. Kalau kita ingin maju adalah membudayakan 5 as, yaitu kerja keras, kerja mawas, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Terakhir, ini ada pantun tapi tidak usah saya baca, mau saya tutup dengan... Jadi ini, terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk jalan lurus dan jalan yang diridhoi kepada kita semua warga Muhammadiyah, kepada bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sudah menyampaikan beberapa hal. Pada intinya adalah kepala sekolah adalah sebagai
satu sentral, yaitu untuk menjadi orang profesional, kemudian dia juga harus kritis, punya kolaborasi, punya komunikasi, punya kreativitas, dan punya jejaring, serta bagaimana meningkatkan kualitas. Dan yang terpenting adalah punya keikhlasan tanpa batas, yaitu menjalankan agama Islam maupun juga kemuhammadiyahan. Karena waktunya terbatas, masih ada tiga, maka perlu kita sampaikan, yaitu mungkin untuk narasumber, yaitu 15 menit maksimal, kemudian nanti ada tanya jawab dari Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia maupun juga dari Majelis Dikdasmen PWM maupun juga PDM seluruh Indonesia. Waktu yang pertama kami sampaikan yaitu kepada Ibu Siti Khalilah SPD dari yaitu Bangkalan Madura. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa bersama-sama Bapak Dahlan Rais, kemudian juga Bapak Ponco dan Bapak Tri Ismu, dan terutama saudara saya ini, Ibu Marianti. Ini pernah satu kamar dengan saya waktu acara PBM di Solo. Salam kami juga kepada Bapak Khairani. Ini waktu 15 menit ya Pak ya. Di sini saya menyampaikan beberapa hal tentang yang saya lakukan. Tidak berdasarkan teori, tetapi benar-benar yang telah saya lakukan untuk mulai berdirinya SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Yang pertama, saya di sini saya akan menyampaikan masalah latar belakang atau sejarah didirikannya SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Yang pertama, sekolah ini berdiri pada tanggal 11 Juli 2011. Inisiatif yang menginisiasi pendirian sekolah ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bangkalan, yaitu antara lain yang masih konsisten sampai sekarang mengawal keberadaan SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Yang pertama, Bapak Abdul Holik pada saat itu selaku ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, kemudian Kades Haji Muhammad Syafi'i Irsab pada saat itu menjadi Majelis Dikdasmen, dan Bapak DRS Misran selaku Dikdasmen Kabupaten Bangkalan, kemudian Bapak Insinyur Haji Mulyono Aminullah. Beliau-beliau ini yang sangat getol untuk mendirikan SD Muhammadiyah 1 Bangkalan setelah melalui beberapa rapat-rapat kepanitiaan untuk mendirikan sekolah tersebut. Sekolah ini didirikan pertama kali ini karena latar belakang keprihatinan terhadap anak-anak yang mulai kecenderungan waktunya itu dihabiskan oleh gadget pada saat itu. Sebelum gadget terlalu memasyarakat, pada saat itu masih musimnya PlayStation. Nah, di sini anak-anak sepulang sekolah, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk PlayStation, sehingga jauh dari kontrol orang tua. Saya pada saat itu ditunjuk jadi kepala sekolah karena orang yang diharapkan untuk menjadi kepala sekolah pada saat itu tidak ada yang bersedia, karena memang dari nol, benar-benar nol. Tapi pada saat itu saya ditunjuk sebagai kepala sekolah itu 7 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Pada saat itu terus terang sekolah masih dalam wacana
belum mempunyai konsep yang jelas kurikulumnya seperti apa, gedungnya bagaimana, yang semuanya masih nol. Sehingga dalam waktu satu minggu itu saya harus berpikir keras, mau tidak mau harus menjawab iya. Karena pada saat itu kebetulan saya tidak masuk di kepanitiaan, tetapi saya berinisiasi dengan teman saya kepala sekolah itu yang di situ masuk panitia. Oke, saya bantu untuk cari murid. Karena saya tahu PCM akan mendirikan sekolah, sehingga saya mencari murid door to door waktu itu. Alhamdulillah waktu itu dapat 10. Tetapi ketika satu minggu sebelum masuk sekolah, ternyata pimpinan cabang belum, waktu itu belum mendapatkan guru, belum mendapatkan kepala sekolah, belum mendapatkan orang-orang yang ingin ditaruh di sekolah pada saat itu. Sehingga secara dadakan saya ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah. Waktu itu sebetulnya saya masih blank, tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya hanya menjawab iya. Karena itu bentuk pertanggungjawaban saya kepada para wali murid yang seperti itu, yang saya datangi ke rumah-rumahnya. Sehingga saya harus bilang iya, walaupun saya masih nol sama sekali mau diapakan sekolah itu, sementara waktu sudah kurang satu minggu, kurikulum belum ada, guru belum ada, sehingga pada waktu satu minggu itu harus berpikir keras bagaimana supaya tanggal 11 Juli 2011 itu sekolah bisa beroperasi. Nah, alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat sekarang, dari 10 itu jumlah murid sekarang walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah kami sudah memiliki 395 murid, dan posisi sekolah ini di antara sekolah-sekolah negeri yang sudah ada, ini sudah menjadi sekolah yang bergengsi, yang dicari dan dipercaya. Tentunya itu ada beberapa hal yang saya lakukan pada saat itu. Sama sekali tidak berdasarkan teori, tapi karena keadaan yang kepepet. Yang pertama, pada saat itu kita membuat brand seperti yang ada di judul itu, Mutuba Islamic Full Day School, walaupun pada saat itu belum ada sekolah full day. Sehingga sampai sekarang nama itu sudah melekat di masyarakat, bahwa SD Muhammadiyah itu lebih sering disebut dengan full day school dalam masyarakat. Jadi brand itu yang kita pakai, kemudian kita gaungkan terus-menerus full day school itu sehingga benar-benar dikenal masyarakat. Tetapi tidak hanya menggunakan brand itu saja, tetapi di dalam pelaksanaannya, dalam awal-awal waktu yang saya tidak bisa tidur selama seminggu karena bingung mau sekolah ini mau diapakan, sementara saya sama sekali tidak berpengalaman, ya hanya bondo nekat saja, dan dari itu saya memanfaatkan koneksi. Jadi memanfaatkan koneksi di tengah ketidakpunyaan guru, akhirnya saya pergi ke SD Muhammadiyah 21 Surabaya yang secara geografis paling dekat dengan Bangkalan, yaitu di dekat Suramadu, di dekat jembatan Suramadu. Saya kebetulan kenal dengan Bapak Kepala Sekolah dan salah satu guru di sana yang kebetulan juga teman kuliah, sehingga saya datangi ke sana untuk minta tolong saya pinjam gurunya selama satu minggu untuk membuka awal pelajaran. Sambil saya mencari guru untuk disuruh mengajar di sekolah. Sehingga alhamdulillah Pak Yahya, saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan Pak Yahya ini ikut. Beliau banyak membantu saya di dalam pelaksanaan operasional SD Muhammadiyah 1, sehingga mulai dari kurikulumnya kami juga belajar ke sana,
cara mengajarnya, membuat jadwal pelajaran, semuanya saya belajar ke sana. Sehingga saya kira untuk kerjasama dan koneksi itu sangat penting sekali. Sehingga seorang kepala sekolah tidak, jangan malas-malas untuk belajar kepada siapapun. Belajar itu tidak harus kepada sekolah-sekolah yang besar, tetapi kita juga bisa belajar kepada sekolah-sekolah yang kecil. Ketika tahun pertama akhir pelajaran, kita adakan students performance. Pada saat itu, kita membuka sekolah itu dengan tahfidz, sehingga pada tahun pertama kita performancekan, ada pertunjukan untuk anak-anak yang sudah menghafal sekian banyak surat, sudah menghafal doa-doa yang panjang-panjang. Kita tunjukkan itu kepada orang tua. Sehingga dari situ menjadi marketing sekolah dari getok tular, dari mulut ke mulut, dari wali murid. Jadi di samping itu kita bekerja juga tidak mengenal waktu. Ya, selama tahun-tahun pertama, kedua, ketiga itu hampir 24 jam kita kerja. Ya, walaupun misalnya saya perempuan, ya, saya harus bisa pulang, saya terpaksa pulang jam 1 malam. Ya seperti itu kondisinya sih. Sehingga terus bekerja tidak kenal waktu itu memang saya lakukan. Kemudian kita juga mengadakan angket kepada wali murid yang mendaftar kepada kita, kepada TK-TK. Dan ternyata angket itu yang saya tanyakan, satu kuncinya adalah mengapa memilih SD Muhammadiyah. Ya, rata-rata dari mereka adalah karena agamanya. Dan itu yang terus kita gaungkan. Tetapi walaupun dari agama, dari akhlak, dan juga dari berbagai hal, prestasi juga kita kejar. Sehingga pada saat kelas 2, kelas 3, anak-anak masih imut-imut, belum tahu dunia luar, tetapi ketika ada lomba, walaupun tidak menang, kita ikutkan saja. Yang penting anak berani dan sekolah kita didengar oleh masyarakat keberadaannya. Sehingga dari event-event yang selalu kita ikuti, itu kita juga bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang nomor 7, yaitu program itu harus kreatif dan inovatif. Memang benar yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber yang terhormat tadi, program kreatif dan inovatif itu memang tidak boleh lepas dari pemikiran seorang kepala sekolah. Pada saat itu kami lakukan apa yang tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri yang sudah berkibar pada saat itu, yaitu anak-anak sudah mulai kita ajak untuk outing kelas ke perpustakaan, kita ajak mereka, kita kerjasama dengan perpustakaan, kita bekerja sama dengan bank, kita bekerja sama dengan kampus, kita bekerja sama dengan banyak lembaga, termasuk juga Angkatan Laut di Batu Koron Amal. Itu juga merupakan sarana penting untuk memasyarakatkan sekolah. Ketika anak-anak kita bawa ke puskesmas misalnya, mereka membuka acara itu dengan doa yang sangat panjang, dan mereka hafal dan kompak, sehingga itu menjadi daya tarik masyarakat, sehingga orang lu masih kelas 1 sudah bisa berdoa panjang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu nilai yang kita masyarakatkan. Kemudian dari pihak perpustakaan, dengan adanya kunjungan dari SD Muhammadiyah, itu ternyata menginspirasi kepala perpustakaan pada saat itu untuk memasyarakatkan perpustakaan ke lembaga-lembaga sekolah. Dan dari situ, beliau selalu mencontohkan SD Muhammadiyah yang telah
memulai kunjungan itu ke perpustakaan. Demikian kemudian setiap kelas 6 sebelum anak-anak itu lulus, kita wajibkan untuk menulis buku. Kita wajibkan anak-anak untuk menulis. Kemudian kita jadikan sebuah buku antologi, dan salah satu buku dari karya anak-anak itu juga sudah masuk ke perpustakaan nasional. Ya, kemudian yang ke-8 yaitu kita sering mengikuti event-event. Event pada apapun yang kita mampu, kita usahakan ikut. Kita misalnya karena waktu itu anak-anak masih kecil-kecil, belum waktunya untuk tampil, tetapi apapun kondisinya yang penting nama sekolah itu didengar oleh masyarakat terlebih dahulu. Kemudian untuk koneksi kita juga masalah dana dan sebagainya, kita sering berkunjung dulu itu kepada kepala dinas pendidikan. Ya, sekolah tidak punya TV, kita main ke kepala dinas pendidikan secara personal. Kemudian kita dikasih TV dan setelah itu kita juga kepingin punya drum band, kita main ke Surabaya, kemana saja ke teman-teman yang bisa kita minta dana untuk bisa memiliki drum band. Sudah pada saat itu, sudah habis waktu. Habis waktu ya Bu ya. Saya nambah sedikit ya boleh ya Pak ya. Untuk brand ya, setengah menit harus ya. Ada brand tentunya. Setengah menit Bu. Saya baca singkat saja mengapa harus ada brand, bahwa supaya brand itu membuat supaya kita dikenal orang, supaya kita dipandang, supaya kita dipilih, dan supaya kita direkomendasikan. Nah, untuk berhasil memang harus punya mimpi, punya keberanian. Keberanian itu macam-macam, kita pada saat itu UN tidak jujur, tapi kita berkomitmen untuk UN itu jujur. Berapapun nilai anak-anak, kalau kita jujur, pasti kita lulus itu bangga. Alhamdulillah, walaupun UN jujur, kita tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang mempunyai nilai UN yang sangat fantastis. Yang kedua, ya siap mental, kemudian ada rekayasa kurikulum, punya value, jalin kerjasama dan perbanyak koneksi. Kemudian untuk yang terakhir adalah menguasai medsos, ini untuk yang sekarang. Kalau dulu kita belum menguasai medsos, ya. Ini untuk yang akhir-akhir ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya dari Lampung, Metro Lampung, yaitu Pak Heroni ya. Silakan 15 menit ya, tepat ya. Karena waktunya sangat terbatas. Monggo Pak Heroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, PPT saya di-share oleh Pak Alpa ini. Mohon Pak Alpa bisa ditampilkan. Okay. Ya. Judul yang diberikan adalah From Nothing to Something. Untuk menyingkat waktu, mohon Bapak bisa tampilkan halaman ke berikutnya. Ke halaman berikutnya, Pak. Next. Halaman berikutnya, Pak. Memang agak susah, Pak, Pak Heroni. Untuk tidak bisa, tidak. Pasti saya melompat-lompat, tidak apa-apa. Mungkin bisa jalan sambil jalan. Yang mana? Ini kan? Ya, betul. From Nothing to Something. Itu... Ini baru halaman pertama, ini halaman judulnya. Sekarang kita masuk ke halaman kedua, ke kontennya, Pak. Ya, ini sudah masuk, Pak. Sudah masuk? Sudah. Sudah, ya. Halaman 2-nya, Pak. Oke.
seperti tadi memang seperti itu, nggak bisa muncul, nggak bisa lancar. Pak ini langsung cerita aja, Pak. Ya, langsung cerita aja. Bisa cerita aja, Pak. Ah iya iya, karena waktunya, Pak. Ya, baik. Sudah tampak Pak ya gambar kami ya? Sudah. Ya, ini adalah gambar tahun 2011 SMK Muhammadiyah 3 Metro dengan jumlah murid 78. Jumlah guru pada waktu itu 23. Kemudian jumlah ruang kelas itu ada 5, itu Bapak Ibu bisa lihat tampilannya. Kemudian program keahlian yang kita miliki waktu itu tahun 2011 itu jumlahnya ada 3. Ini teknik kendaraan ringan, teknik audio video, teknik komputer dan jaringan. Karena kondisi sekolah kami seperti itu akreditasinya dapat C. Dan pada saat itu Mas Huda pernah ngisi Taruna Melati di ruang yang seperti ini. Lalu sekarang mohon halaman berikutnya. Nah, ini tahun 2020 ini kondisinya seperti ini dan kebetulan Pak Alpa pernah singgah di tempat ini dan Prof. Bedowi juga pernah di sekolah ini tahun 2019 kemarin. Saat ini jumlah siswa kami itu berjumlah 1063. Jumlah gurunya 100, jumlah kelasnya 37, program keahliannya ada 8, teknik kendaraan, teknik audio video, teknik komputer jaringan, keperawatan, farmasi, medik atau analis kesehatan, kemudian tata boga dan perhotelan. Ini adalah kondisi atau gambar sekolah kami. Itu kalau terlihat di gambar yang atas itu hanya terlihat 2 lantai, tetapi ini adalah foto lama, sedangkan foto baru kita sekarang sedang menyelesaikan pembangunan gedung ketiga. Karena masih dalam proses penyelesaian, kita tidak mengambil gambar, nanti kalau diambil gambarnya malah jelek. Jadi kita pakai yang sudah jadi. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan kesempatan, akan saya tampilkan foto penuh penyelesaian gedung lantai 3 dan hotel. Akreditasi tahun 2020 ini kita mendapat A, baik akreditasi untuk setiap program maupun akreditasi institusi. Kemudian tahun 2018 kita dapat program revitalisasi nasional, itu untuk membangun gedung yang lantai atas itu dan perabot sebagaimana yang ada di gambar bawah. Kemudian tahun 2019 kemarin kita juga dapat lagi program revitalisasi nasional dari Kemendikbud itu untuk membangun hotel dan resto. Lalu bagaimana untuk merubah ini semuanya bisa terjadi antara 2019 sampai dengan 2020? Ini strategi yang kami lakukan. Mohon maaf Pak, ini suaranya krodit. Apakah pesawat kami atau dari luar ya? Dari Moroni kayaknya. Oh dari saya ya, padahal kami sudah di kedap bar ini. Ini Pak cara kami mengubahnya. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang tidak lazim ketika saya tampilkan di forum nasional ini. Tapi karena ini adalah di internal Muhammadiyah, maka maka manajemen yang kami pakai adalah manajemen semaunya, tanpa rencana tapi ada tujuannya. Ya, tujuan akhir kami ingin sekolah kami ini menjadi sekolah papan atas nasional. Tujuan kami, tujuannya adalah menjadi sekolah papan atas nasional, menjadi rujukan nasional. Manajemennya bagaimana? Ya, manajemennya adalah semaunya, tanpa rencana, yang penting tujuannya berhasil. Yang kedua, membuka jurusan program keahlian yang keren, yang diminati masyarakat. Jadi jurusan-jurusan yang tidak keren, yang tidak diminati masyarakat, kami tidak buka. Kesempatan itu ada. Kemudian yang ketiga, kita berani berbeda dengan sekolah lain, meskipun sekalipun dengan sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Jadi seragamnya kita harus beda dengan sekolah lain, kegiatannya lain, pembelajarannya lain, kurikulumnya lain, guru-gurunya penampilannya harus lain. Jadi gurunya harus keren, biar menarik. Jadi murid itu lebih suka melihat gurunya keren daripada melihat gurunya yang tidak keren. Kemudian yang keempat, cara kami merubah dari yang muridnya 78 menjadi 1000 itu adalah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan kepada siapapun. Jadi kita kerjasama, kita mendekat. Karena kita perlu berkembang, kita ingin besar, maka kita bekerjasama dengan berbagai
perusahaan atau berbagai instansi. Yang kelima, kita selalu berusaha untuk bermetamorfosis, berubah, tidak alergi dengan perubahan, termasuk kita mengikuti perubahan teknologi informasi. Jadi era 4.0 ini menjadi satu keharusan bagi kita untuk selalu melakukan metamorfosis, melakukan perubahan-perubahan terhadap teknologi informasi. Yang kemarin, beberapa bulan yang lewat, Pak Alpa membuka acara di SMK Muhammadiyah 3 Metro, itu dalam rangka juga mengikuti perkembangan atau bermetamorfosis dalam dunia teknologi informasi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini adalah satu paparan yang tidak lazim disampaikan di forum nasional ini. Tetapi karena semua itu kami dasari dengan rasa cinta yang mendalam terhadap perguruan Muhammadiyah ini, maka semua itu kita lakukan walaupun itu tidak lazim. Mirip seperti kesetiaan seorang suami kepada istrinya, mirip kepada seorang bujang kepada gadis yang ingin dipujanya, mirip seorang karyawan kepada perusahaannya, bahkan mirip seorang penggemar pada sebuah klub sepak bola. Seperti Mas Yuda itu, saya lihat postingannya selalu melihat Ronaldo dan macam-macam. Inilah sebuah kecintaan, kami melakukan apa saja tanpa sebuah rencana, tanpa sebuah manajemen, tapi kita punya tujuan ingin membesarkan sekolah Muhammadiyah ini. Saya kira ini cukup sekian, Bapak, mohon maaf atas waktunya. Dan ini adalah kenang-kenangan terakhir Pak Didik Suhardi, Sekjen Kemendikbud, terakhir kemarin sebelum beliau nonaktif. Kemudian ada Pak Direktur Bahrun, kemudian ada Pak Prof. Marzuki, itu dalam meresmikan gedung revitalisasi nasional dan batu pertama pembangunan hotel dan resto. Sayang sekali gambarnya tidak bisa kita tampilkan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terus beliau. Kampung Konbalik. Pak Tri, silakan. Mengembangkan TI dan mudah-mudahan hotelnya juga nanti berkembang dengan baik. Berikutnya adalah narsum yang ketiga, yaitu dari Karanganyar, Ibu Marjianti MPDI dari Madrasah Ibtidaiyah Karanganyar. Waktu dan tempat kami aturkan. 15 menit ya, Bu. Halo? 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 Punya Pak Hoironi dimatiin dulu. Oke. Pak Alpa, halo? Pak Alpa? Dia masih di sini. Halo Ibu Marjianti dari Karanganyar. Kami persilahkan. Halo Ibu Marjianti. Pak Alpa. Enggak ada suaranya Pak Alpa. Mas Alfa kan masih di mute suaranya, Mas Alfa, audionya masih mute. Bu Marjianti, monggo. Halo, siap. Ya. Sudah Bapak bisa didengar? Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Pusat dan jajarannya. Yang kami hormati jajaran pimpinan dan narasumber serta para peserta webinar nasional dimanapun berada. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi terkait dengan
Kiat MI Wajah Karanganyar menuju besar seperti ini. Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan sejarah MI Wajah Karanganyar dulu. MI Wajah Karanganyar berdiri tahun 1974, yang saat itu belum punya gedung. Muridnya kurang dari 10, maka masih numpang di gedung SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Dengan keadaan ini, para pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar dan kepala madrasah yang ada saat itu, tepatnya tahun 1996, ingin menjadikan MI Muhammadiyah Karanganyar menjadi madrasah unggulan. Maka dimulai dengan adanya anak-anak pengurus disekolahkan di MI Muhammadiyah Karanganyar tersebut. Dengan komitmen, dengan inisiatif dan inovasi yang tinggi, maka MI Muhammadiyah Karanganyar berangsur-angsur dari tahun ke tahun muridnya meningkat sampai seperti saat ini. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan peningkatan dalam setiap jenjang 5 tahun. Karena dibranding tahun 1996 sampai 1997, maka saat itu muridnya adalah 113 siswa. Kemudian 5 tahun kemudian 2000 sampai 2001, 551 siswa. Kemudian tahun 2005 sampai 2006, muridnya 638 siswa. Kemudian tahun 2010 sampai 2011, muridnya menjadi 795 siswa. 5 tahun kemudian, 2015 sampai 2016, menjadi 1290 siswa. Sampai saat ini, tahun pelajaran 2011-2020, menjadi siswanya 1473 siswa. Kemudian dalam perkembangannya sampai saat ini, MUD Karanganyar merupakan sekolah adiwata tingkat nasional menuju mandiri. Kemudian sekolah unggulan tingkat Jawa Tengah periode yang pertama, kemudian duta lingkungan hidup di Tokyo, Jepang. Kemudian MUD Karanganyar dijuluki juga madrasahnya sang juara karena banyak mendapatkan prestasi dari tingkat kecamatan sampai internasional dari berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non akademik. Kemudian tahun kemarin yang diadik agendakan 50 sampai 60 piala, tapi ternyata sampai 106 piala yang kita raih. Kemudian sebagai contoh, siswa MI menjadi juara lomba matematika di Ho Chi Minh, Vietnam. Kemudian menjadi juara lomba matematika di Bangkok, Thailand. Serta menjadi juara lomba matematika di Hong Kong. Bapak dan Ibu perlu penyanyian perso bahwa sumber daya manusia, Bapak Ibu guru dan karyawan sejumlah 101. 84 guru yang lulusannya S1 dan S2, kemudian 17 karyawan, ada 2 perawat, 1 psikolog, dan ada 4 hafid dan hafidoh. Kemudian MUD Karanganyar ada 3 program, bilingual, reguler, dan tanfid. Dengan 44 rombel, dengan jumlah siswa yang sudah kami sampaikan tadi, untuk jamnya adalah jam puncak dengan 14.35, hampir satu hari, tapi bukan full day. Kemudian kita juga punya BUMN, Badan Usaha Milik Madrasah. Ada catering 13 orang, antar jemput 8 orang, dan koperasi 1 orang. Bapak dan Ibu, pengembangan diri di MI Muhammadiyah Karanganyar ada 24 kegiatan, baik di bidang seni, olahraga dan kesehatan, kemudian bidang akademik, pendidikan lingkungan hidup, TIK, dunia karir, dan bina iman.
Bapak dan Ibu yang hormati, perlu saya sampaikan juga fasilitas ruang kelas yang nyaman. Ada sebagian besar ber-AC, kemudian lab komputer dan IPA, kemudian perpustakaan yang saat ini sudah direvitalisasi yang bagus, kemudian masjid yang luas juga, kemudian ada UKS, aula yang luas dan presentatif, kemudian halaman yang luas, catering, asal dan koperasi. Bapak Dewi yang hormati, bagaimana kiat untuk membesarkan MI Bapak Jatarangan? Ini yang kami lakukan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang di atas tadi, laku sumber maupun dari Bapak Baidowi, kemudian dari Bapak dan Rais, dan dari Pak Ponco, dan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan tadi, luar biasa. Tapi kami punya menyampaikan. Yang pertama adalah satu komitmen. Lain ada berkaitan dengan SDM. Artinya, SDM-nya adalah sebagai pelaksana dan sebagai pendukung. Pelaksana adalah Bapak, Ibu, Guru, kemudian karyawan. Nah, ini Bapak Ibu harus mempunyai komitmen yang tinggi. Satu visi, misi, satu tujuan. Kerja ikhlas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja dari hati. Yang kedua, SDM sebagai pendukung, motivasi, memberikan arahan pada kita, yaitu para pimpinan kita, para customer kita, ada orang tua, kemudian ada komite, kemudian ada persyarikatan, dalam hal ini ada Muhammadiyah, kemudian ada pengawas dari Kemenag, kemudian juga ada dari Dikna. Maka beliau-beliau juga harus satu tujuan, satu visi dalam mendukung adanya program-program yang ada di MI Muhammadiyah Karanganyar. Maka ada sinkronisasi komitmen antara pelaksana di dalam MI dan ada yang di luar. Sehingga satu tujuan untuk mencapai cita-cita MI Muhammadiyah ke depan. Yang kedua Bapak Ibu, program. Alhamdulillah program MI selama ini sangat diminati masyarakat. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan toko, diibaratkan swalayan, diibaratkan pasar yang menjual barang dagangan. Kemudian masyarakat ada pembelinya. Otomatis kalau pasar atau sekolah menjual barang atau program yang berkualitas, maka masyarakat tidak akan pernah berpaling ke toko atau sekolah yang lain. Ini pasti menjadi pilihan yang pertama. Nah, Bapak Ibu dan penyanyi Berso Emo Jakaranyar dengan 24 ekstrakurikuler pengembangan diri, kemudian adanya pengembangan yang lain, adanya meningkatkan hafalan, kemudian nafis. Alhamdulillah masyarakat memilih MI menjadi pilihan yang pertama. Kemudian sarpras. Sarpras adalah sangat penting. Mengapa? Orang tua manakala memilih sekolah pasti akan memilih, akan melihat fisiknya seperti apa. Alhamdulillah untuk gedung ini lantai 3 dan lantai 4. Alhamdulillah sekali. Kemudian sarpras yang disiapkan oleh MU mengikuti program yang dilaksanakan. Contoh, kalau kita ada kelas tafid, nah, otomatis sarpras yang ada di kelas tafid harus dipenuhi. Adanya ruang kelas yang nyaman, adanya kelas ber-AC, kemudian adanya ustadz-ustadzah, adanya buku-buku dan mediasi dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Jadi sarpras adalah merupakan nilai tersendiri bagi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Kemudian pelayanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bukti otentik adalah yang dirasakan oleh masyarakat adalah
pelayanan. Bagaimana kita melayani siswa ketika waktu pagi, ketika masih di saat siang, di kelas, atau di pulang sekolah, bahkan ketika pulang. Apakah orang tua sudah bisa menjemput atau tidak, otomatis ditanggung jawab MUI. Kemudian termasuk orang tua, bagaimana kita melayani beliau, melayani customer. Penyandang dana terbesar adalah mereka, karena kita kelas swasta, otomatis dari beliaulah kita bergantung segala operasionalnya. Maka Bapak dan Ibu, pelayanan itu nomor satu. MUI Jakaranyar membuka pelayanan 24 jam. Bisa jadi sekolah, bisa lewat WA, ataupun bahkan kunjungan ke rumah, Bapak Ibu. Kemudian tidak kalah penting adalah transparansi dari sekolah. Bagaimana keterbukaan kita, para pimpinan di MUI, para tim pengembang MUI transparansi kepada teman-teman guru, kepada teman-teman karyawan, dan kepada masyarakat. Nah, tanggung jawab besar adalah di masyarakat. Bapak dan Ibu, MUI Jakaranyar berusaha untuk transparansi, terbuka terutama dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan, kita laporan secara periodik kepada para pejabat atau kepada guru atau warga sekolah dan kepada orang tua selaku customer, selaku penanda dana tersebut. Kemudian tidak kalah penting adalah jaringan atau kerjasama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memajukan sekolah adalah kerjasama dengan pihak lain, entah itu secara instansi lembaga resmi maupun formal. Apalagi dalam kerjasama di program-program yang kita belum mampu. Sebagai contoh, di Karanganyar ini ada karawitan. Kita belum mampu untuk memberikan materi karawitan. Kita kerjasama dengan ISI yang ada di UNS. Alhamdulillah dosen ISI langsung datang ke di Karanganyar memberikan materi karawitan selaku apa guru pelatih dari luar di ekstra dari Sabtu. Kemudian dalam jaringan ini banyak Bapak Ibu ada dinkes terkait dengan PMR dan dokter kecil. Kemudian juga karena ada tesrek, kemudian ada penyelenggan air minum, maka kita kerjasama mengecek higienisnya makanan atau minum tersebut. Kemudian kerjasama dengan rumah sakit Puskesmas atau rumah sakit Muhammadiyah PKU di Karanganyar dan lain-lain, bahkan di pendidikan lingkungan hidup dengan OISKA dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang formal dan non-formal demi mencapai tujuan yang diharapkan oleh MUI Muhammadiyah Karanganyar, masyarakat dan para pimpinan Muhammadiyah buat Karanganyar. Bapak dan Ibu, tidak lepas di dalamnya jaringan itu adalah ada orang tua. Orang tua adalah yang paling harus kita saling kerjasama yang erat. Karena mengapa? Karena orang tua adalah penikmat yang pertama hasil daripada program MUI. Hasil daripada output kita. Maka kita beri kesempatan orang tua, wali murid, untuk berpartisipasi, untuk merasa memiliki, kalau bahasa zamannya, handar bani MUI. Dengan ikhlas, dengan hati yang rela, berpartisipasi baik, memberikan motivasi, nasihatnya, dan segala bentuk program-program yang kita laksanakan. Beliaulah selaku juga pengamat dan yang merasakan kegiatan atau hasil dari kita semuanya. Bapak dan Ibu, yang terakhir tentang output dan outcome, hasil lulusan MUI. Karena tidak secara langsung
masyarakat itu akan menilai. Menilai. Karena itu Bapak Ibu dilindungi pendidikan. Hampir SD itu dikeliling kita. Jadi kita harus berikan yang halo. Jadi halo. Lulusan MUJA Karangannya Bapak Ibu itu akan dinilai, akan dinilai oleh masyarakat. Sebagai contoh begini, masyarakat itu tidak akan menilai MUJA Karangannya itu karena seperti apa ya. Kalau lulus dari MUJA itu ke SMP mana ya, ke pondok mana ya, sudah SMA mana ya, perguruan tinggi yang mana? Habis itu. Ya, sehingga sedikit Bapak. Sehingga outputnya adalah promosi tanpa biaya. Maka dengan penilaian yang positif, karakter yang baik, lulusan yang apa, SMP yang luar biasa, yang luar biasa, insya Allah minat masyarakat akan datang ke MI dengan sendirinya. Oke, sudah habis itu. Ya, sedikit Bapak. Tahun pelajaran ini 2021 siswa baru sudah selesai pada bulan Januari dengan 9 kelas dengan 252 siswa. Terakhir Bapak Ibu, kesimpulan madrasah atau sekolah berperan menyiapkan siswa menjadi siswa yang berkualitas, tetapi perlu usaha dan kerja keras. Ukuran keberhasilan sekolah swasta adalah diraihnya kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dan ini pasti banyak tantangan dan cobaannya. Bapak Ibu, terakhir, bukti nyata dirasakan masyarakat atau wali murid adalah penyebab utama sekolah madrasah diminati masyarakat. Itu Bapak Ibu. Ya, oke. Okay. Bermanfaat. Amin. Seandainya belum pengen tahu lagi atau belum paham, bisa dibuka webnya MUJA Karanganyar. Insya Allah siap. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih plus buat para narasumber ya. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah yaitu mungkin ada penanya satu atau dua orang, mungkin dari Pak Alpa sebagai host. Karena saya tidak bisa melihat siapa aja yang bertanya. Mungkin Pak Alpa. Oke, ya. Ini ada beberapa yang ingin bertanya. Yang pertama dari Pak Ibu Susilawati. Ibu Susilawati. Silakan Bu. Perkenalkan. Ibu Susilawati. Halo. Oke. Okay. Tidak menyahut. Halo. Itu masuk. Ibu Susilawati. Ibu Susilawati. Halo. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Terima kasih, saya dari SMK Muhammadiyah Kota Bumi Lampung Utara. Yang ingin saya sudah mendengar. Terima kasih yang terhormat Majelis Didasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya dan juga Pak Alpa. Sudah apa sudah beberapa kali ketemu sama acara di Metro. Yang ingin saya sudah mendengar paparan tadi dari sekolah-sekolah Muhammadiyah kita di Indonesia, di Lampung. Yang ingin saya tanyakan, lihat-lihat yang Bapak Ibu tadi memang sudah kami lakukan, laksanakan di tempat kami. Tapi ada kemahan di sekolah kami, di tempat kami, karena memang itu ada sekolah negeri yang ada beberapa SMK, kemudian di SMP juga ada kekurangan, bisa dikatakan kekurangan karena di beberapa SMP negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, adakah kiat khusus untuk terus memajukan
sekolah kita Muhammadiyah di daerah kami, terutama yang memang kepercayaan masyarakat itu terhadap Muhammadiyah itu masih kurang, belum begitu ini, tapi ada beberapa memang sudah menaruh kepercayaan kepada sekolah kita. Itu saya menyatakan, adakah kiat yang lain? Mungkin ada yang narasumber tadi yang dengan pencerahan kepada kami, karena ini juga ada dewan guru yang lain juga melihat acara ini juga. Terima kasih, itu saja sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator, mohon izin saya cari lagi yang bertanya ya. Kita kumpulkan dulu ya. Pak Armin Botutihe. Pak Armin atau maaf. Ya. Pak Armin. Bisa, Pak? Iya, menit. Pak Armin. Ada. Pak Taufik Pasaribu. Pak Taufik. Pak Taufik, mohon izin. Ada. Oke. Bu Valerian. Bu Valerian. Ya, satu itu dulu Pak moderator. Oke ya. Mungkin salah satu dari apa dari narasumber tadi mungkin dari Pak Khoironi mungkin karena sama-sama mungkin satu daerah. Halo Pak Khoironi. Baik Pak. Boleh langsung saya jawab Pak. Ya. Kalau apa yang disampaikan Bu Susi dari Lampung Utara tadi, juga sahabat saya, itu pakai cara orang gila saja, Pak. Ya. Nah, gila itu G-nya yang pertama itu adalah gigi, I-nya yang kedua adalah inovatif, L-nya itu adalah apa namanya lumintu terus menerus, A itu apa lupa saya hanya pokoknya gigi inovatif L-nya lumintu hanya yang terakhir saya lupa pokoknya seperti orang gila itulah jadi orang gila di antara orang waras maka kita akan menjadi hebat kan gitu kita aja bu terima kasih Pak Ernie oke Bu Khalilah kali kan ada Bu Khalilah mungkin halo Bu Khalilah dari Bangkalan. Alhamdulillah. Oke. Sebentar, bentar dia datang. Oh ini, ya, ya oke. Okay. Iya. Kalau salah itu bisa. Tahu. Hari ini 2 menit tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Langsung, Bu. Dari saya kiat-kiat yang saya lakukan, ya Pak ya. Soalnya tadi sambil tamu ini. Kalau pada prinsipnya saya itu hampir sama dengan Pak Khoironi. Pak Khoironi yaitu manajemennya manajemen Sakar P. Tapi dengan manajemen tersebut kita bondonya bondo nekat menggunakan teori depan untuk kepepet. Kalau tidak kepepet itu energi itu rasanya kurang full. Sehingga yang kami lakukan adalah kiat-kiat untuk membesarkan sekolah itu tidak berhenti berpikir. Tidak berhenti berpikir, tidak berhenti bertanya, tidak berhenti belajar. Itu terus yang kita lakukan. Sampai kita juga intens untuk mengurus teman-teman yang di dalam.
dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang memang menjadi kebutuhan dalam pengelolaan sekolah dan pengelolaan anak-anak. Itu mungkin itu dari saya. Iya. Terima kasih. Ah, terima kasih yang dari Bu Marjianti. Terima kasih. Memang tidak mudah untuk menyikapi itu semua, namun butuh dilatih di dan butuh dari keluarga. Untuk dari saya, Ibu Siswawati, mohon diadakan suatu kegiatan yang berbeda dengan sekolah itu yang diminati masyarakat apa? Tunjukkan itu Bapak, Bu Susi. Tunjukkan itu. Jadi kegiatan apa yang diminati masyarakat itu yang berbeda dengan sekolah itu? Pasti akan berbeda. Yang kedua, wujudkan berapa siswa atau salah satu siswa yang menjadi pionernya di masyarakat itu, yaitu tentang karakternya yang santun, yang soleh, yang luar biasa untuk masyarakat itu, sehingga karakter berbeda dengan sekolah yang menjadi sayangan penjenengan itu. Kemudian termasuk prestasinya juga jangan unggulkan, tidak harus semua 1-2 siswa pun cukup untuk mengangkat derajat dari sekolah penjenengan itu, karena memang ini butuh waktu dan butuh proses. Tidak serta-merta bisa, tidak, maka harus bersabar, tapi bisa. Karena apa? Masyarakat itu akan menilai, mengerti apa yang penjenengan lakukan. Ekselnya di masyarakat itu apa? Itu bukti antik penjenengan, bukti nyata penjenengan, sehingga masyarakat akan minimal memahami, minimal dulu, kemudian minimal membandingkan dengan keluaran atau siswa yang berada di sekolah lain itu. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini proses untuk kegiatan, untuk semuanya, tapi yang jelas ada satu kegiatan yang berbeda dengan sekolah lain yang diminati masyarakat itu, dan penjenengan membentuk, mewujudkan satu siswa, dua siswa, bahkan beberapa siswa dilihat dari karakternya, kemudian prestasinya. Bisa keluar dalam waktu dekat, pasti mudul, pasti meningkat. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya, karena Bapak Ibu Kepala Sekolah Seluruh Indonesia Majelis Dasmen UNPDM karena keterbatasan waktu ya, dan tinggal beberapa menit lagi saya sebagai itu moderator akan memberikan kepada hostnya yaitu Pak Alpa. Kami berterima kasih kepada Ayanda yaitu Dalan Rais, kemudian Prof. Bedoli, kemudian juga teman saya Bapak Ponco Jari, kemudian juga Pak Alfa, dan kemudian juga apa ini dari Direktorat SMK Dirjen Pendidikan. Nah ini tentu kita berterima kasih karena kegiatan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dari best practice dari narasumber yang tiga yang semuanya adalah orang gila, tapi itu yang ini adalah gila kerja, kemudian juga gila memajukan sekolah Muhammadiyah. Demikian kalau saya dalam apa membawakan acara ini kurang. Ya, saya akhiri dan mari kita tutup dengan ucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Ya. 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 Monggo Alpa. Maturun. Terima kasih banyak Pak Tri, Bapak Gubernur Sumber yang saya hormati, Ayahanda dan Alat Rais, Prof. Baidowi, Pak Ponco, Bapak Ibu dan Kecara Sumber, Bu Lita, Sumber, Bu Ganti, Pak Heroni. Saya kira tadi paparan-paparannya sangat luar biasa, menginspirasi best practice yang Pak Tri itu menjadikan model. Saya kira masih banyak lagi best practice ya
dari berbagai pelosok daerah di tanah Indonesia yang sudah kita angkat. Yang kedua, ini sharing ini bukan hanya sekedar berbagi pengetahuan, tapi yang juga penting adalah silaturahim kita satu sama lain. Kita akan saling bertukar pikiran dan banyak akan memberikan manfaat ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan pintu rezeki juga kepada kita semua dengan kita bersilaturahim ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Pak masih ada Pak Bedewi, Pak Bedewi mungkin mohon berkenan sekiranya ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo silakan. Masih ada ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tahlan Ais, selaku Ketua PP Muhammadiyah, Pak Ponco, yang sama-sama kita di Majelis Diklasmen, Alfa, motor penggeraknya Majelis Diklasmen, melakukan kegiatan-kegiatan ini. Demikian juga para Pak Esmu yang sudah menjadi moderator, dan Bapak-Ibu, narasumber saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, sore hari ini kita sama-sama mengikuti praktek-praktek baik dari Sekolah Madrasah Muhammadiyah yang bisa kita banggakan. Oleh karena itu, kepada Bapak-Ibu kepala sekolah yang lain, marilah kita mengikuti jejak dari Bapak-Ibu kepala sekolah yang sudah punya praktek-praktek baik itu, kita implementasi, kita praktekkan secara real di sekolah-sekolah kita semua. Memang kalau kita katakan, kata kuncinya adalah mutu. Ya, itu mudah kita ucapkan. Gitu. Ada mutu akademik, ada mutu non-akademik. Tetapi bagaimana praktek baik yang harus dilakukan seperti apa? Saya kira ini suatu pembelajaran yang sangat berarti lagi, bukan teori saja, teori penting, tetapi kalau itu tidak dipraktekkan ya tidak akan terwujud. Oleh karena itu saya terima kasih sekali pada Bapak Ibu para narasumber memberikan apa itu pemantik untuk meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Tadi berbagai teori yang disampaikan Pak Ojo juga sebagai landasan kita arahnya mau ke sana, tapi cara atau praktek itu dari Bapak Ibu praktek baik ini tadi yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi semacam ini bisa membangkitkan sekolah Madrasah Muhammadiyah untuk menjadi lebih baik lagi dan semuanya bisa lebih besar sekolahnya. Yang tadi mutu akademik dan non-akademiknya itu yang harus kita lakukan dengan berbagai praktek baik. Jadi, saya kira itu, Pak Alfat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dahlais, Pak Ponco, dan Bapak-Ibu para narasumber, ada Mas Huda di situ juga. Mudah-mudahan kita bisa cepat mewujudkan pendidikan Muhammadiyah yang bermutu. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bedewi. Saya mohon maaf sebagai host jika ada kekeliruan, ada khilaf, ada masalah-masalah teknis yang mengganggu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.